Astaga, ini direbus ya guys. Kita masukin ya guys, lihat pakai mata kalian. Hai guys, balik lagi sama aku, Feru Bijen. Hari ini gak ada dua Meki, aku lagi sama Kak Panda. Hah? Kenapa tadi ada Meki? Apa maksudnya Meki itu ya? Nggak, jadi aku sama teman aku ya Bebet ya. Buat yang kalian yang tahu, di video pertama aku sama Bebet. Jadi kalau ada gue sama Bebet, biasanya kalau ketemu salamnya begini. Begini. Itu digesek doang Bebet ya? Iya, hanya bergesek-gesek. Jadi hari ini aku sama Kak Panda bakal challenge. Yang belum tahu Kak Panda, perkenalkan diri Anda. Gue Panda Vapstore, channelnya ada di sini ya. Biar dieditin sama dia biar susah. Hari ini aku sama Kak Panda bakal challenge makan Indomie, bukan sembarang Indomie. Challenge apa? Indomie yang biasa dong. Lo lihat ya, ini Indomie. Tapi enggak sembarang Indomie karena gue ditemenin sama orang tua gue. Maksudnya makan Indomie langsung sambil minum ini. Maksudnya bagaimana? Gimana? Kalau makan Indomie minumnya ini udah biasa. Kalau di channel aku ini bukan kaleng-kaleng. Kita masak, Mos. Pakai amer. Maksud lo Indomie dimasak pakai ini airnya? No. Kan banyak yang minta kalian rebus Indomie pakai amer atau apa-apa pakai amer. Nih, gua accept challenge kalian. Kita bakal masak Indomie pakai amer. Ini gimana nih awal-awal? Awalnya kita gimana? Kita nyalain kompor dulu. Di sini ada sumpit. Sumpitnya ini. Oh ya, aku enggak cuma berdua deh, ada ikan koi. Wow. Dan ada Kartolo. Suaranya mana Kartolo? Kartolo, ntar aku masukin Instagramnya di sini. Stalk aja. Dia suka pergi pakai tas frozen kemana-mana. Gana masak apa sih? Gak usah banyak bacot. Iya. Ini. Pertanyaannya, amer digodok bisa gak? Bisa lah. Orang ini kan air. Air. Ya? Pakai. Pakai tangan. Pakai apa? Kayaknya temen lu kemarin pakai gigi, ngeri banget ya. Preman mana itu ya? Preman Tanjung Duren. Waduh. Kalian kangen Bebet, nanti tunggu di video. Astaga, baunya. Kita cium dulu baunya. Minum aku kata dia. Kita icip dulu kayak icip-icip. Kita pakai botol dulu, kita icip-icip dikit. Icip-icip manja. Kan udah buka puasa nih, udah jam berapa? Puasa. Dikit aja. Ntar kebablas. Lidah gua. Lidah gua sudah nikmat banget. Nice. Anjing. Enak banget. Enak. Kartolo mau juga, Kartolo cobain. Ini Kartolo cobain. Emang Amer Squad tuh, aduh. Amer Squad memang. Hari ini minuman lokal dengan rasa internasional ya ini ya. Ini enggak di sponsor. Oh, enggak ada sponsornya ya. Kita tuh memang cinta banget. Cinta. Langsung kita tuangnya. Tuang dulu. Suaranya seksi banget. Suaranya tuh seksi banget. Astaga, ini direbus ya, guys. Jangan lupa subscribe channel YouTube. Ini kita nyalain kompornya nih. Iya. Ini enggak settingan ya. Lihat nih, amernya masih gini. Ini kita nyalain tuh. Benar-benar nyala ya, benar-benar direbus. Nyala. Buat kalian yang nanyain ikan koi aku kemana? Emang? Ikan koi aku masih tidur, lagi tidur dia kegempet gitu. Emang lu bawa koi di sini ke sini? Iya, aku bawa koi kemana-mana. Lihat nih. Buntutnya aja. Nice. Buntutnya. Buntut apa, Bob? Gua kalau udah ketemu orang tua ya, kayak ngeliatnya begitu beda. Beda rasanya kayak hidup aja ini kan ya. Walaupun diem. No. Langsung kita ini ya guys, bumbunya langsung kita nih buka. Kita masak dulu. Sambil menunggu orang tuanya bergelubuk-gelubuk, kita buka dulu. Karena aku paling suka pas buka-bukaan gitu. Karena kalau pas lagi buka-bukaan tuh lagi mesra-mesranya ya. Kan enak dong. Emang lu biasa dibukain apa buka sendiri sih? Saya membuka. Lu bukain orang. Saya suka yang membuka gitu. Ada nggak yang biasa dibuka langsung ngetrut gitu?
Kagak ada. Oh, enggak ada. Karena saya tidak suka orang yang lemah-lemah. Oh! Hmm, bau-bau kesucian tuh kayak baunya kayak ini ya, kayak air biasa ya. Dia gelubuknya di satu titik gitu ya, Pak. Tuh, ngedidiknya satu titik, jadi kayak enggak semuanya kayak sedikit-sedikit gitu ya. Kayaknya tambahin lagi enggak? Aduh. Apakah minyak jadi merah? Ini kayaknya abis ini. Bisa nih, bisa. Bisa nih, bisa nih, Mas. Oke. Kita masukin ya, guys. Lihat pakai mata kalian. Wow. Dia memberontak, katanya enak gitu. Aduh, gua demen yang begini-begini. Gila. Itu. Tuh, lihat tuh. Coba kita angkat dulu. Gua Cina memang, tapi enggak bisa pakai sumpit, toh. Memang saya Cina tapi tampilan aja gua pakai sumpit enggak gitu. Merah ya. Merah ya. Gila, seksi banget merona. Gila. Aduh, gua enggak bisa ngebayangin rasanya gimana itu. Nikmat kayaknya deh. Bakalan manis kali ya? Gila merah. Manis nih. Merah ya jadinya ya. Enak enggak ya? Gak ada, gue pakai garpu aja dah. Ya, garpu aja udah. Gue bukan ya orang kan? Cina, susah. Ya kan lu lahirnya di Glodok. Iya, makanya gue jadi di Glodok. Iya udah. Minumnya Amer. Kalau orang Cina minumnya Ciu ya? Bukan, tuak, tuak, arak-arak ya. Tuak. Buat kalian yang merasa kalian pengen challenge lagi, boleh ketik di komen ya. Komen aja, dia mau challenge apaan yang berhubungan dengan Amer ya. Iya. Aduh, ngentot. Aduh. Waduh. Ngentot. Di sini mah bebas mau ngentot. Bebas ya? Bebas, tidak ada larangan ngomong ngentot. Merah banget. Dikit lagi. Merah banget. Ini namanya Indomer. Indomie Amer ya? Iya. Belum ada tuh di menu-menu itu ya? Indomer. Menu-menu warung-warung Indomie belum ada tuh ya? Kalau ini enak, gua buka langsung ke Amer. Coba ya. Nih, udah terlihat ya? Sudah terlihat di sini. Udah, langsung aja digarpuin nih. Langsung aja kita makan dulu ya. Iya. Apa pakai garpu aja deh, udah gampang aja. Bukan goblok banget gue udah pakai sumpit-sumpit begitu mah. Asapnya kelihatan ya. Ini udah kayak tahu angkak gak? Makanan Cina. Ayam angkak tuh merah-merah. Gue taunya yang babi itu loh yang merah-merah. Oh, no. Kayak gila. Abis Indomer ya. Challenge saya. Mantap gila ini. Baunya ini ya. Indomer. Ini bumbunya kenapa enggak mau nyatu gitu ya? Ya, mau kayaknya. Gak ada sendok. Tapi baunya tetap Indomie ya? Indomie. Baunya tetap menggugah selera loh. Apakah kita makan ini langsung mabok? Kita gak tahu. Ataukah kita makan abis ini mencret? Kita gak tahu. Gila nih, udah kayak samyang loh. Gila, Fe. Udah kayak pakai itu saus sambal yang kata sekotak 2.000. Ya, pakai pewarna ya. Nih, kelihatannya. Ini kita pindahin dulu nih. Udah kayak pakai saus sambal yang pakai pewarnanya banyak banget. Cium dulu. Gua kok jadi merinding ya mau makan deh. Kayaknya enak sih. Baunya sih bau-bau Amer micin gitu. Bau Indomer, Indomie Amer ya. Oke, kita bagi dua. Bagi ya. Kita bagi dua dengan rata biar kita mati bersama. Nah. Udah. Saatnya makan. Saatnya makan. Ini harus dihabisin apa enggak kan? Abisin aja. Kita coba dulu, kita coba dulu nih. Satu, dua, suapin gua. Dasar. Saya suka modus, saya tuh fuck gitu. Girl. Saya suka fuck girl. Apalagi yang om-om begini tuh. Kenapa gua om-om dong, bangke. Kayak gadun gue ya, berasa gadun gue. Kalau gadun tuh biasa dompetnya tebel. Enak banget. Dia tuh kayak malah dikasih kayak asem-asem gitu ya. Kayak ada jeruk nipisnya. Enak sumpah mati. Gua kira aneh lu. Ternyata enak sumpah mati. Wah, guys. Buat teman-teman ya. Ini bukan nyajarin ya. Tapi Indomer. Emang kalau lu pecinta Amer lu harus cobain ini nih. Indomer. Indomie Amer. Enak. Gila enak, guys. Kita bikin menu baru anjir. Ini enak, guys. Bener-bener enak deh. Enak banget. Gak bohong. Nice. Mau nggak? Kita panggil videografer kita yang paling spektakuler ini. Datanglah Carlotto. Kartono. Ini nih. Coba ya. Ini Indomie Amer. Indomer. Nikmat deh. Nikmat nggak? Coba kasih lihat fashion terbaru 2020. Wah, udah kayak itu. Ikan koi nya mana ikan koi?
Enggak ada dong. Jam. Enak kan? Iya. Mas. Tapi kok perut gua kayak rada-rada kayak anget-anget gitu ya? Enak punya sumpah. Gua pikir pusing sumpah. Ini habis ini. Enak. Indomer. Katanya enak lo. Enak kan? Enak banget. Gua bisa, Bos. Ini kan sisa segini daripada mubazir kan. Enggak boleh buang-buang makanan kita, Pe ya. Enggak boleh. Walaupun ini bumbu-bumbu ini juga. Ini paling nikmat. Enak gak? Tuh, ini bumbunya micin. Enak kan? Lu kunyah. Kan lu biasa minum amer gimana? Lu mau ngomong apa? Kenapa? Kok mana bisa makan ini? Enak. Kok sama mama, Bang? Enak kan enak? Enak. Tapi apa? Kurangannya apa? Aku. Iya, emang asem. Iya, kecut. Kayak ketek anak SD. Kecut. Emang dia berarti tidak doyan asem-asem ya? Ya, berarti ini kita sudah selesai challenge-nya kita terima. Jadi ini sukses. Kita tinggal ini ya, cobain nih. Kita cobain kuah bekasan rebusan karena amer itu harus dijaga dan dihormati. Ini gimana cara ngobainnya? Pakai garpu aja gini dikit nih. Asem banget. Tapi enak, kayak kagak ada, kayak enggak ada alkoholnya. Ini udah tinggal airnya aja. Karena alkohol kalau direbus dia pasti nguap ya. Jadi ini tinggal air-airnya doang. Tapi kalau menurut gua ini gimana ya? Kalau ini aneh. Iya, kalau ini aneh. Tapi kalau mie-nya masih bisa diterima lah ya. Mie-nya enak, Indomer. Masih, ya, karena masih ada micinnya. Jadi emang amer campur micin jatuhnya. Iya. Jadi karena okay. Micin tuh selalu bikin enak ya? Iya dong, semua masakan semua jadi enak. Semua yang negatif tuh selalu bikin enak. Yoi. Sekarang kita kasih berapa? Gak ada gelas ya? Gak ada. Gua kokop dulu lah. Minumnya kita harus dessert-nya pakai anggur. Dessert ya? Iya, kasih dessert berapa ya? Anggur. Kasih berapa? Ah, udah setengah. Setengah aja. Nikmat banget. Saya lebih suka yang ini daripada yang gua enggak tahu kenapa. Kenapa? Nganggap pahit anjret kayak enggak menikmati gitu kayak. Kan kayak minuman jus jus tuh kayak jus jus. Allah sudah. Nani? Ini orang tua enggak boleh dibuang-buang. Enak enggak? Enak. Enak ya? Jadi challenge hari ini sudah selesai. Kita sudah melewati challenge ini masak Indomie pakai amer. Dan ternyata sukses. Jadi lu ACC challenge lu pada ya? Ya, jadi lu nextnya bakalan challenge pakai amer lagi nih ya? Jadi kalian yang pengen challenge apa lagi? Tinggal kasih tahu ke aku di bawah di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share video ini kemana-mana dan jangan lupa follow Instagram ke Panda. Grup WhatsApp ini ya, temen-temen ya. Ke grup WhatsApp ya yang ngomongin saya yang screenshot. Wah, emang anjing semuanya pada screenshot kayak gua di upload di mention. Jangan sih nyimpen bos, gua masih nyimpen. Oh lu tuh screenshot juga. Bangke lu. Parah banget memang. Yaudah jadi kalian komen aja mau challenge apa lagi. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube aku. Bantu aku 10.000 subscriber dulu. Bantu Feru Bijen ya teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya Kartolo, Kapanda, dan aku. Oke. Dan ikan koi. Nanti di video ketiga aku bawa teman baru aku namanya Ruby. Oh, ada. Sugar Glider. Oh, Sugar Glider yang kayak itu ya. Yang kayak musang. Yang kayak ya Sugar Daddy. Oke. Dadah guys, udah aku end ya. Dadah. Terima kasih.